Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil kubra alladhi sabaha fi kafihil hasa imamu ahlil fadli wa tuqa. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ahlil fadli wal ula. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Qurtubi Hasan. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Imran Rashadi. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Mubarak. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Qosasih, beserta dengan para guru dan orang tua yang begitu banyak hadir dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memanjangkan umur mereka, Allah luaskan rizkinya, dan Allah manfaatkan ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada habisnya. Beliau itu bahrun la sahila lahu. Beliau itu adalah lautan tanpa tepian. Digambarkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu an, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ariba anhu natiqun bifami. Kata Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu an, maka sesungguhnya keutamaannya Rasulullah laisa lahu haddun, tidak ada batasannya, sehingga tidak bisa di'irab, tidak bisa diizharkan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saking banyaknya fadilah serta keutamaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun orang memuji Rasulullah, pasti orang itu di bawahnya Rasulullah. Kalau misalnya jamaah mengatakan, oh Ustadz Imran Rashadi alim, bisa jadi jamaah yang ngomong kagak bisa baca kitab.
Oh, Kiai Qurtubi Hasan alim. Bisa jadi yang ngomong alim belum banyak baca kitab. Tapi kalau yang bilang alim itu orang yang lebih banyak baca kitabnya, baru itu sebuah kemuliaan tersendiri. Semua makhluk yang memuji Rasulullah pasti di bawah Rasulullah. Tapi begitu Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, selesai. Pujian-pujian makhluk tidak berarti untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita muji Nabi, balik manfaatnya kepada kita. Silakan puji Nabi setinggi apapun, tapi sayang yang muji kita. Jangankan dibandingkan dengan manusia biasa seperti kita. Dalam baitnya Al-Imam Busiri katakan faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi melebihi para nabi. Bukan ngelebihin kita, bukan. Nabi lebih unggul dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi lebih unggul dari nabi yang lain, bukan lebih unggul dari kita, bukan. Dalam urusan apa? Fi khalqin wa fi khuluqin. Baik dalam masalah akhlak ataupun dalam masalah fisik. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Bahkan para nabi dan rasul dekat aja urusan dermawannya kagak. Dekat doang nih, dekat doang agak. Jadi kalau Rasulullah itu kita gambarin, Pak, itu Rasul kita gambarin susah, saking banyaknya kemuliaan. Tapi kenapa orang-orang kafir ini masih saja tidak mau mengakui keunggulan Rasulullah? Hasad di dalam dirinya. Hasadan min indi anfusihim. Allah jelaskan karena hasad yang ada di dalam dirinya. Tuh, buat orang yang punya kelebihan, tenang-tenang aja. Kullu dzi ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat pasti ada yang iri. Kalau kagak mau diiriin orang, jangan punya nikmat. Ini bapak-bapak kalau kagak mau diiriin orang, jadi orang miskin, geblek, gembel, acak-acakan, garing iri. Paham ini? Kullu dzi ni'matin mahsud. Jadi kalau kita punya kelebihan, pasti ada yang iri. Jadi kalau orang punya kelebihan diriin orang, para ustadz, para kiai diiriin sama orang, alhamdulillah. Fadzalika wirathatun nubuwah, itu termasuk warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang warisan Nabi enak? Yang enak doang emang warisannya? Ilmu doang. Disakitin orang, dicaci orang, diiriin orang. Ini yang ngomong begini bukan saya ya. Yang ngomong begini bukan saya. Di dalam tafsir surah At-Taubah ayat 61, tafsir khawatir Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau sendiri yang mengatakan kullama izdada qurbuhu min wirathatin nabi, tiap kali dekat, makin dekat wirasahnya, warisannya kepada Rasul, makin banyak yang bakalan dia dapat, baik nikmatnya maupun cobaannya. Ini buat kita-kita nih harus tahu, Nabi itu kagak enak dulunya. Maka kita kupas dari awal. Mudah-mudahan waktunya cukup. Insya Allah nanti ada Kiai Haji Syarif Matajih dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dimulai dari beliau. Ini jangan jadi kayak orang kafir ya. Sifat orang kafir itu jangan ditiru. Kita niru gayanya aja jangan, apalagi niru sifatnya, modelnya jangan. Nabi itu orang sempurna. Udah, emang orang sempurna. Yang benci sama Nabi orang kafir. Jadi kita umat Islam jangan sampai benci sama Nabi. Ini orang yang benci sama Nabi ngomongnya, Nabi manusia biasa. Sama Nabi manusia, bukan sembarang manusia. Ini kalau kita udah ngomong bukan sembarang manusia, begini aja dah gampangnya. Kata Imam Busiri nih, Qotun kirul ainu daw asyamsi min romadin wa yun kirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Terkadang matahari yang begitu jelas dia enggak bisa ngelihat. Apakah salah matahari? Bukan, matanya picek. Makanan yang begitu nikmat dia bilang hambar. Kenapa? Mulutnya yang sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ada dalam riwayat beliau dilahirkan dalam keadaan sujud. Dalam Simtud Durar dikatakan rafa'a ra'sahu, rafa'a tarfahu ila sama, melihat ke langit. Sambil mengepal tangannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah dilakukan oleh bayi manapun. Siapa yang bercerita itu? Ibu Sayyidina Abdullah bin Zubair, bidannya Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah yang bernama Asy-Syafa radhiyallahu taala anha wa ardhaha. War cahaya. Ini cahaya. Kenapa kalau dulu cahaya kelihatan benar? Cahaya dulu kelihatan, dulu enggak ada lampu, Pak. Dulu lampu belum ada. Makanya kalau begitu cahaya keluar benar-benar cahaya. Sekarang kita kalau ada lampu, cahaya lain masuk masih kelihatan. Walaupun kurang begitu jelas. Tapi cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah kepada beliau betul-betul cahaya dan bukan kata kiasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirin, singkatnya fanabatuhu yauman kanabati ghairihi syahr. Tumbuhnya Rasulullah satu hari, perkembangan Rasulullah satu hari sama dengan orang biasa satu bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulai gede dikit diajak main sama teman-temannya. Begitu diajak sama teman-temannya buat nyembah berhala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, enggak bisa diajak. Kenapa? Beliau maksum, dari kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam singkat cerita umur 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak dagang. Nabi diajak dagang jauh ke Syam. Nih kita nih biar pada bisa dagang. Nabi kita dagang. Ya, Nabi kita dagang. Dagang, Bang. Jangan deh Bang, kita baru jadi ustaz kagak mau dagang. Dagang, Nabi dagang. Kalau saya punya guru ngomong begini, kul bikasbik wala takul bidinik. Jangan kamu cari-cari makan
sebab agama kamu. Jadi jangan cari makan dari agama. Paham ini? Cari makan dari apa? Dari usaha. Kita pada tahu semua. Udah pada ngaji semua. Ini yang halal yang ini, yang haram yang ini. Apalagi kalau urusan masalah ar-rasyi wal murtasyi finnar, itu orang udah pada tahu. Tinggal ngamalin doang. Jangan. Urusan kayak begitu jangan diterusin. Kita ini jadi orang, kalau ngikutin Nabi itu ucapannya Nabi begitu. Jangan makan yang haram. Enggak ada gunanya kalau kita cuma baca ihya doang. Ihya dibaca, bidayatul hidayah dibaca, minhajul abidin dibaca, al-mustasfa arba'inal asal dibaca semua, kutul kulub dibaca, mukasyafatul kulub dibaca. Tapi barang haram digegars. Jangan, buat apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita kadang-kadang cuman sekelas apa namanya, pengen milih ketua kelas aja, pengen milih ketua kelas, makin jongkok buat apa? Mana hadis ittaqun nar walau bisyikkit tamrah? Itu ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama berkata, dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khawfa, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Sesungguhnya, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang beriman itu dia mengumpulkan di dalam dirinya ihsanan wa khaufa, berbuat baik jalan terus takut dirinya kepada Allah. Orang munafik lain dosa mulu, ngerasa aman. Udah bikin dosa ngerasa aman. Itu yang sering terjadi sama orang sekarang. Udah salah ngotot. Paham ini? Kita disenggol sama orang naik motor, yang salah dia. Eh, kita diomel-omelin. Jangan coba-coba besok lo ngomelin Allah, pengen tahu, dibejek lo. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyontoin sama kita. Wa ma zinatul hayatid dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, beliau pernah menanyakan, mana cucuku Hasan dan Husain? Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya Rasulullah, zahaba bihima Ali. Hasan dan Husain lagi dibawa sama Ali bin Abi Thalib. Ngapain Fatimah? Dua-duanya belum makan, Mbak. Dua-duanya, Mbak, belum makan. Ali juga, Pak, belum makan. Ngapain ke sono? Sayyidina Ali kerja di salah satu orang kafir derek, ngederek air, nimba air untuk mendapatkan beberapa butir kurma dibagi kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Hakadha akhlaquhum wa hakadha siratuhum wa hadhihi manaqibuhum. Itu manaqib mereka, kerja mereka untuk mendapatkan beberapa butir kurma.
Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat beliau diam diri. Diam Nabi ngeliatin aja. Ifahnya tuh, Pak. Orang dulu enggak mau minta-minta. Makanya kadang-kadang ada kiai boros. Ada kiai boros. Ada bocahnya minta mainan, beli. Bocahnya minta jajanan, beli. Ini orang ada yang kagak terima nih, kiai boros banget. Ntar kok nggak bakal dimakan itu makanan. Mainan udah setumpuk nggak bakalan dimainin. Itu kiai bukan ngelihat mainan sama makanannya, bukan. Tukang mainan sama tukang makanan, begitu udah dibeli dia ngurusin dipakai apa kagak? Hah? Tukang mainan begitu mainan udah dibeli dia ngeliat gak? Kira-kira mainan dari gua dipakai apa kagak ya? Kagak, yang penting apa? Yang penting mainannya dibeli. Selesai. Makanannya dimakan, gak dimakan dikasih orang, terserah. Yang penting makanannya kebeli. Dibeli oleh kiai hadhihi wahidatun min ma'ani rahmah. Ini salah satu dari arti rahmat, kasih sayang kepada orang lain. Itu orang biar seneng. Dia enggak usah mikirin kalau kita beli, Pak, 5 ribu nih. Kita beli, dia girang. Mungkin kalau kita kasih 5 ribu, dia enggak mau. Dia ngerasa kalau kita kasih 5 ribu, ya Allah, dia punya harga diri. Tapi begitu kita beli, dia senang. Itu cara kiai yang mungkin kita anggap boros, tapi bukan. Itu wahidatun min ma'anir rahmah, salah satu dari makna kasih sayang yang ditebarkan oleh sang kiai, dari salah satu sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 12 tahun kerja. Begitu kerjanya bagus, jujur, Nabi enggak pernah bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 25, As-Sayyidah Khadijah ngelihat. Kalau sekedar ngelihat fisik, enggak ada wanita yang tidak mau dengan Rasulullah. Dilihat, oh Rasulullah, ya Allah, luar biasa gantengnya, masya Allah. Akhirnya nih, ini cewek aja selektif. Disuruh Maisarah menemani Rasul di dalam perjalanan. Maisarah disuruh nemenin Rasul. Maisarah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Muan. Kalau Maisarah Jati Bening, muan. Maisarah Cikunir, muan. Maisarah yang ada di dalam sejarah Nabi, laki. Ntar ini gara-gara salah paham, ntar dikira, wah, Nabi pernah jalan-jalan sama puan. Sama siapa? Maisarah. Ini gara-gara kagak ngerti. Nabi SAW dilihat oleh Maisarah. Ada awan. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daiba'i. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تتيعه السحائب. Begitu tuh, tuzilluhu al-ghamamah. Awan kemana-mana menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullama marra bihajarin wa madarin. Setiap kali beliau melewati bebatuan, Maisarah dengar ada yang mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam riwayat, assalamu alayka ya Rasulullah.
Nih Pak, dengerin nih. Ini kalau Maisaroh jalan sendirian, kira-kira dia dengar apa kagak ini? Maisaroh jalan sendirian, kira-kira dengar enggak salamnya Batu? Enggak bakal dengar. Ini gara-gara dekat sama Nabi jadi dengar. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan deketin ulama. Jangan pernah jauh dari ulama. Orangnya jujur, dapat untungnya besar. Nabi enggak langsung bawa untung, pergi ke negeri Syam. Begitu nyampe di negeri Syam, untung dapat. Nabi beli barang-barang di negeri Syam yang enggak ada di Mekah. Jadi pergi bawa barang, pulang bawa barang. Kalau kita kan kagak nih, pergi bawa barang, pulang bawa duit. Nabi pergi bawa barang, pulang bawa barang. Cuman barang yang dibawa sudah lebih dari modal. Setelah diperbincangkan, Sayyidatuna Khadijah ingin melamar Nabi SAW. Di dalam kitab Az-Zuhrul Akmam, fi qissati Yusuf ala nabiyyina wa alaihi afdalus salati wassalam, karangan Al-Imam Iyas Al-Ausi. Saya dapat kitab itu dari mertua. Kertasnya udah kuning. Ngeri kalau dipegang, ngeri, ngeri robek. Belum lama saya fotokopi. Itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pernah dibilangin sama gurunya, sama rahib yang ngerti tentang Taurat dan Injil, wahai anak-anakku, nanti salah seorang di antara kalian akan memiliki suami seorang nabi. Wah, Sayyidah Khadijah pengen nih. Wah, semuanya juga pengen. Sayyidah Khadijah, wah, gua nih jangan-jangan. Begitu ngelihat tanda-tanda yang ada di dalam diri Rasulullah, pengen ngelamar Rasul. Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa, Pak? Umur berapa? 40. Nikah umur 25. Bayangin. Ini Sayyidah Khadijah ngarep kalau Nabi ini adalah Rasul yang dicita-citakan, nungguin 15 tahun. Ini benar Nabi apakah agak laki gua? Umur 26 begitu aja, umur 27 begitu aja. Waduh. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan summa hubbiba ilaihil khala. Ketika Nabi sudah ingin sendiri, beliau katakan kepada istrinya, ya Khadijah, da'ni atahannath, biarkan saya menyendiri. Wah, Sayyidina Khadijah baru, wah, benar nih laki gua nabi nih. Laki gua rasul nih, benar ini. Udah. Ya udah. Dibekalkan oleh Sayyidina Khadijah, naik ke Gua Hira. Makanan yang dibekalin sama Sayyidina Khadijah bukan beras, bukan gandum. Yang dibekalkan oleh beliau al-ka'ku wa-zabib, kue ka'ak sama zabib. Zabib itu kismis. Kue ka'ak, tahu gak kue ka'ak? Kue ka'ak tahu? Yah, norak lu. Kebuli gue tahunya baru kali ya. Kue ka'ak itu kue yang campurannya jahe, campurannya kapulaga, campurannya kayu manis. Aduh, emang rada jarang di pasaran. Itu kue kaak kalau kita makan enak banget, perut anget. Nih kalau sekarang kan perut masih dingin nih. Dingin kan pada perut ya? Udah makan belum? Makanya dingin. Tapi mohon maaf,
jangan salahin saya kalau ntar pulang masuk angin. Ini gara-gara Ustadz nih ceramah kelamaan. Kenapa Ustadz? Udah datang? Oh ya, udah datang. Kode, kode. Ya kan kita harus paham. Kalau kata guru kita dulu, al-akil yakfihil isyarat. Orang yang berakal cukup disyaratin, dia duduk aja di sini, saya ngerti udah. Cerita singkatnya, Nabi SAW dengar suara malaikat Jibril, walam yubni lahu, tapi malaikat Jibrilnya belum nampakin mukanya, belum. Fakharra maghsyian, Nabi pingsan. Begitu Nabi pingsan, dibawa oleh kafir Quraisy. Apa kata orang kafir? Pengen tahu kata orang kafir? Kata orang kafir, ya Khadijah, zawajti majnunan. Tuh, orang kafir tuh brengsek banget. Eh Khadijah, lo mah ya elah orang gila lo kawinin. Kata Khadijah, biarin bang, dipeluk sama Sayyidina Khadijah. Besok begitu Nabi udah sadar lagi, Nabi sadar, Nabi cerita, saya dengar suara. Tapi orangnya kagak. Kata Sayyidina Khadijah, besok abang balik lagi ke sono. Balik lagi. Ini Sayyidina Khadijah pengen tahu nih. Balik lagi, pingsan lagi. Dibawa lagi orang-orang kafir. Ya Khadijah, zaujuki tahabbatuhu syaitan. Laki lu udah kerasukan setan, Khadijah. Kata Sayyidina Khadijah, enggak. Setan kagak bakalan datang dua kali, kagak. Ini saya yakin bukan setan ini. Malaikat Jibril saya yakin. Begitu udah kenal sama malaikat Jibril, begitu udah kenal, malaikat Jibril selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Khadijah ngetes lagi. Cuman cerita yang tadi dalam kitab Zuhrul Akmal. Tapi yang satu lagi yang ini dalam kitab Wafaul Wafa. As-Sayyidah Khadijah ngetes, benar enggak ini malaikat Jibril? Hal jaa akhuk? Apakah saudaramu Jibril datang? Naam. Tidur Sayyidina Khadijah tidur di pangkuannya Rasulullah. Hal baqiya ahub, apakah saudaramu masih ada? Masih. Disingkep pahanya As-Sayyidah Khadijah. Begitu disingkep pahanya, hal baqiya ahub, lah, apakah malaikat Jibril masih ada? Enggak ada. Tuh lihat, malaikat kalau udah ngeliat aurat pergi. Kalau setan ngeliat aurat doyan. Paham ini? Ini kalau ngiat aurat doyan apa pergi? Ayo. Ngiat aurat doyan apa pergi? Berarti kagak udah. Itu ibarat kita mah begini. Ibarat lantai bersih, kena setan jadi muta najis, begitu kira-kira. Ntar mah dibersihin lagi, bersih, begitu. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya ta'zimkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis sebelum saya tutup. Malaikat yang menulis khusus tentang salawat namanya malaikat Mantorus. Namanya malaikat Mantorus, nama malaikatnya. Ini hadis rojak, ini hadis rojak. Maksudnya hadis harapan. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, beliau punya kitab tentang salawat, Ad-Durrul Mandud namanya. Fi salati wa salami ala sahibil maqamil mahmud, kata beliau, beliau meriwayatkan hadis, man shalla alayya salatan wahidah lam tuktab sayyi'atuhu fi dzalikal yaum. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Ini cuman rojak ya, jangan dijadiin patokan ntar. Ini rojak harapan kita. Orang yang selawat kepada Nabi sekali di hari itu, insya Allah kejelekannya enggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran kasiran, jazakumullah ahsanal.